Makan mulu nih, Fems. Geraknya kapan? Ketemu yang seger-segernya kapan? Ayo deh, kita berkeliling seru-seruan di objek wisata Lasi Dairy Farm. Orang-orang sih juga mengenalnya dengan nama Agrowisata Edukasi Keluarga Keju Lasi. Memiliki luas lahan hampir 2 hektar. Di sini kita bisa puas deh berinteraksi dengan aneka hewan ternak lucu yang produktif dan bikin gemes sekeluarga. Oh iya, sapi perah di sini berjenis sapi Friesian Holstein yang berasal dari kawasan Eropa, tepatnya negeri Belanda. Dengan berat badan sekitar 635 sampai dengan 1000 kg, sapi dengan ciri fisik belang total hitam putih ini sangat produktif nih, menghasilkan susu sapi berkualitas. Bayangin aja, dalam sekali masa laktasi bisa menghasilkan 3000 sampai 7000 kg susu. Wah, hebat ya. Fems, Agrowisata Keju Lasi berlokasi di Jalan Lasi Tuo, Kecamatan Canduan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Berada di kawasan pegunungan yang cukup berjarak dengan jalan utama, objek wisata ini emang cocok banget nih. Menjadi tempat menepi dari segala rutinitas sehari-hari. Asik banget deh, Fems. Dalam sehari, Fems, sekitar 200 wisatawan lebih bisa berkunjung ke tempat ini. Kalau di akhir pekan, jumlah pengunjung bisa sampai 2 kali lipatnya. Dengan tiket hanya seharga Rp5.000 aja, rasakan sendiri deh suasana damai suguhan wisata yang berbeda. Abis seru berkeliling dan interaksi dengan hewan jinak, jangan lupa asupan gizi untuk tubuh nih, Fems. Harus juga nih diperhatikan. Tenang, walaupun cukup berjarak dari pusat kota, kita nggak usah takut kelaparan saat berwisata di Keju Lasi. Aneka menu lezat dengan sentuhan unsur keju dan susu menjadi tema utama beragam hidangan nikmat di tempat ini, Fems. Di sini, semua olahan menu dari keju mozzarella jadi favoritnya. Keju mozzarella ini punya tekstur yang cukup berkarakter. Ciri utama keju ini adalah elastis, berserabut, lunak, dan lembut. Terutama saat masih panas atau hangat. Kandungan vitamin D dan A yang tinggi pada keju mozzarella cocok bagi siapa aja yang ingin menambah kekuatan otot, tetap berenergi, dan selalu merasa bugar. Wuih, cakep banget tuh, Fems!